Di awal surah ini, surah Takwir, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 12 sumpah berturut-turut. Dan Allah bersumpah dengan kejadian-kejadian dahsyat itu, kejadian-kejadian yang luar biasa itu. Ya. Allah bersumpah, apa fungsinya sumpah? Untuk menegaskan bahwasanya hari kiamat itu benar-benar terjadi. Ya. Dan setiap orang akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama hidupnya di dunia. Ya. Untuk menegaskan hal ini, bahwa kiamat pasti terjadi dan bahwa setiap orang akan melihat apa yang telah dia kerjakan selama hidupnya di dunia, Allah bersumpah terlebih dahulu dengan 12 sumpah. Ya, bersumpah dengan kejadian-kejadian dahsyat. Nah, makanya di setelah sumpah-sumpah ini, 12 sumpah itu Allah mengatakan apa? Alimat nafsun ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama di dunia, yang baik maupun yang buruk. Nah, untuk menegaskan hal ini diawali dengan 12 sumpah. Yang pertama, idza syamsu kuwwirat, apabila matahari digulung. Atau apa tadi? Apabila matahari digulung. Di sini yang pertama Allah bersumpah dengan matahari, karena matahari itu termasuk makhluk yang sangat besar daripada bumi, sangat jauh selisihnya. Kalau kata para atau menurut ilmuwan, yang menurut ilmuannya, diameternya matahari itu 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. 109 kali lebih besar itu diameternya matahari. Ada perjalanannya sangat jauh dari bumi ini. Ya. Jarak matahari atau dari bumi ke matahari, kata mereka juga, kata para ilmuwan, itu sekitar 150 juta kilometer. Ya, ini jarak yang sangat jauh. 150 juta. Kalau dengan bulan, nah itu lebih dekat. Kalau jarak bumi ke bulan, menurut ilmuwan, 384.000. Ya, hanya ratusan ribu, 384.000 kilometer. Wallahu'alam, ya, akan kebenarannya. Tapi mereka melakukan pernyataan semacam ini tentu berdasarkan penelitian dari ilmu yang mereka miliki. Ya. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya matahari itu. Diameternya saja 109 kali lipat lebih besar dari bumi. Jaraknya sangat jauh, 150 juta kilometer. Ya. Tapi panasnya sampai ke kita luar biasa. Panasnya ke kita dari jarak 150 juta kilometer sedemikian. Apalagi kalau siang bolong. Ya. Apalagi kalau di daerah-daerah yang mengalami musim panas seperti Saudi. Ya, itu padahal jaraknya 150 juta kilometer. Dan juga para ilmuwan menyatakan bahwa di permukaan matahari itu terjadi ledakan-ledakan yang besar. Terjadi ledakan-ledakan yang besar. Nah, dari situlah timbul sinar yang sangat kuat. Ya, gitu ya. Mulai.
ya, hasil penelitian ilmuwan tentang matahari ini. Jadi Allah, jarak antara bumi dengan matahari sangat jauh, berapa tadi? 150 juta kilometer. Tapi panasnya matahari sampai ke bumi ini, ya, sampai ke bumi ini, dan kita masih merasakannya. Padahal kalau ada misalnya kebakaran apa yang paling besar, atau terjadilah kebakaran, kita merasa panasnya itu karena kita dekat dengan sumber kebakaran. Tapi kalau kita menjauh, apalagi cuma jarak menjauh 100 meter saja, udah gak begitu terasa kan. Apalagi menjauh 1 kilo udah gak terasa. Padahal kalau kita lebih itu apa, kilang minyak misalnya kebakaran, ya, terasa panasnya itu kalau dekat dengannya. Tapi kalau kita jauh 1 kilometer aja, udah gak sampai panasnya. Itu api dunia. Ini matahari 150 juta kilometer panasnya masih terasa ke bumi. هذا صراط مستقيم